Okay, vlog kali ini adalah vlog yang terakhir buat sahabat saya yang sentiasa mengikuti dan menemani ketika eksplorasi, dan kali ini beliau telah terkorban dalam menjayakan eksplorasi. Dan ucapan untuk sahabat saya ni, berehatlah, jasamu tetap dikenang. Terima kasih kepada MRA yang sudi memberi peluang kepada saya untuk fly drone beliau semasa kejadian. Saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Adam Official. So ni kita datang balik dan kita ambil footage drone lah, sebab drone saya memang dah mantul. So boleh layan dulu pandangan daripada atas kawasan The Big Valley Ranch. Macam mati pandang berat, tahu tak betul macam nak bombang.
Ikan koi. Ya tu lah, ikan koi semalam. So tak tahu ikan kat sini. Berapa lama dia tak makan kan. Betul-betul kebulu. Banyak lagi kat bawah apa ni. Dah. Kebekek tu kalau dia makan besarnya tu. Kau ingat ayam. Bang, okey tak bang? Saya nampak abang Izzet lampu. Cuma tak ada apa-apa pergerakan dekat sini. Bunyi. Dan sebelum ni ada juga semasa eksplorasi pengalaman ada mendengar satu suara yang kuat, jeritan apa semua. Kadang-kadang dia bagi kita ni sipi-sipi je, sayup-sayup je suara tu. Kena dengar betul-betul pakai earphone sebab dia sangat sangat sayup. Rasa macam tak ada apa-apa yang menarik perhatian dekat sini. Tapi so far Horse Ranch ni tempat dia kalau ikutkan awal dulu kalau nak gambar. Okay, assalamualaikum semua. Jumpa sekali lagi dalam vlog yang terkini. Hampir 6 bulan 7 bulan tak explore. Kadang pun tak fit untuk explore. Jadi sebabkan dah terlalu lama tak explore. Sekarang start semula. Saya bersama dengan MRA. Okey, hari ni kita akan buat konten sebab dah lama tak explore. Nak jalan kawasan yang besar ni agak semput. Kita naik motor kali ni. So jimat sikit masa. Ada hotel kat dalam ni, Urban Hotel. Dan tempat kuda tak silap, Horse Ranch, yang mana telah ditinggalkan pada tahun 2010-2013. Lebih kurang. Jadi hari ni kita tengoklah apa yang ada kat dalam ni. Jadi untuk info kepada yang membeli merch yang menunggu agak lama, dekat 6 bulan juga PKP pandemic ni, COVID ni memang beri kesan pada bisnes . Jadi saya berharap semua bersabar, kita akan tetap teruskan dan siapkan. Memang agak lama, saya faham. Penghilang banyak pekerja kena buang. Banyak hilang pekerja, berhentikan. Jadi untuk mencari balik pekerja untuk proses order yang banyak tu musim-musim COVID ni. Dan terima kasih kepada aku Rizan kerana menghadiahkan gift ni, t-shirt. Saya ucapkan terima kasih. Cantik. Saya pakai untuk explore. Okay, vlog kali ni saya plan bersama Adam lah untuk menggunakan motor. Sebab bila lihat pada Google Earth dia punya geografi jalan ni memang banyak bercabang dalam Jadi untuk memudahkan rakaman dan menjimatkan masa pada waktu siang, kami gunakan motor lah lebih cepat. Dan kami plan malam nanti, malam tersebut baru berjalan kaki untuk merasai suasana keadaan sekeliling. So, masa penceritaan tu saya punya wireless ni tak tahu apa masalah, tak boleh pakai. So memang kena pakai earphone ataupun handsfree untuk audio yang lebih jelas. Sebab masa tu kamera kedudukan agak jauh, suara agak slow dan juga bising sikit. Kali ini ada cheat
sini pun banyak juga apa, dekat sebelah sana ada tasik biru, banyak sini laluan hiking. Boleh. Ada beberapa lagi bangunan dekat sini, so kita akan masuklah dekat kawasan kat sini ni, keadaan dalam macam mana. So tadi kita dah pusing satu kawasan sini ni motor. So kita nampaklah ada beberapa bangunan yang lain, dan kat belakang ni ada kandang kuda lagi, tapi dah naik pokok lah, tak boleh nak masuk dekat sana, dekat bagian hutan sana. Jadi kita akan buat rekaman kat dalam ni. Anjing-anjing. Tapi dia tak kacau. Okey, jadi daripada jalan hadapan, bangunan pertama yang kita akan jumpa adalah satu hotel lah, yang dinamakan sebagai Cactus Inn. Cactus Inn ni kalau cari dekat luar, dekat luar kat mana hotel ni berada, memang tak akan jumpa. Tapi bila kita Google lah alamat dia, alamat dia sama dengan Horse Ranch Golden Valley ni. So maknanya di tempat yang sama. So kita tengok keadaan dalam ni macam mana. So dengar-dengar cerita lah, ada beberapa tim dulu pernah buat dekat sini. Ada kisah lah berkenaan dengan Cactus ini. Tak pasti kisah yang berlaku dekat The Big Valley Resort. Tak banyak cerita. Biasanya kalau tempat-tempat tinggal ni abandoned yang telah ditinggalkan lama, pasti akan ada cerita-cerita mistik ataupun kejadian-kejadian pelik yang seram daripada penduduk sekitar, orang yang berada dekat dalam resort tersebut. Tapi resort ni tak banyak info. Tak banyak info kalau kita Google. Jadi pada waktu malam baru kami akan ronda-ronda, bermula dalam jam 2.30 pagi sehingga 4.30 lebih kurang. So ni di bahagian lobi depan, boleh nampak ada punya signboard ni. So ni adalah lobi dia. Ini salah satu keberadaan tim-tim yang sebelum ni. Ada pocong dengan kuntilanak. Okay, vlog kali ni saya tak pakai gimbal lah. Memang gimbal memang saya tak pakai, tapi saya pakai head mount GoPro. So footage saya dia agak bergegar. So kalau tengok daripada gambar-gambar lama, memang cantik juga kawasan Cactus ini.
So kita akan datang ke sini waktu malam, sama ada jalan kaki ataupun naik motor. Mungkin jalan kaki ikut untuk dapatkan feel, ya, feel suasana malam dekat sini. Ikan lapar ni. Agak terkejut jugalah bila sampai dekat kolam tersebut, terdapat banyak ikan ikan koi ikan koi. Kita pun tak tahu berapa lama dia tak makan Konsep tetap sama. Bila kolaborasi ni, saya dengan MRE akan pecah untuk mendapatkan sudut rekaman yang berbeza. Jadi jangan lupa subscribe Mr. Adam Official untuk melihat dari sudut atau posisi yang lain yang berbeza. Tempat ni agak luas juga Okay, so dekat sana ada tempat kuda Pintu ni baru-baru juga ni. Boleh guna pakai lagi. Kabinet untuk TV. Thank you.
Macam saya ni tak banyak sangat bercakap dalam video, merekamkan keadaan sekeliling. Kalau nak dengar membibir, merangan, bercakap, boleh tengok video Adam. Adam memang suka bercakap. Kau makan darah aku, kau eh. So, kita akan rakamkan sebanyak mana yang mungkin. Kok bulu yang mana kita boleh cover, kalau dapat 100% pun lagi bagus. Ni pakai mask sebab kalau sini dia punya bau, bau dia, bau lumut, bau habuk. So pakai mask. Ini siapa yang duduk kat sini? Pengantin ke? Tarik belakang ni. So ini menghala ke tempat kandang kuda. Sini banyak simpang eh. Kena ingat jalan. Ini kerusi, kerusi uji nyali ke? So, pukul 3.30 kita buat uji nyali sekejap. Kita buat uji nyali sekejap ke kawasan sini. So, mungkin malam insyaAllah kita buat uji nyali kat kawasan-kawasan yang dirasakan menarik. Okey, kafe yang berdepan dengan kandang kuda tu eh. Masa eksplorasi saya membayangkan eh, pada waktu pagi pengunjung-pengunjung duduk kat kafe sambil minum kopi, sarapan, breakfast semua, boleh melihat orang ride kuda-kuda ke dalam tu. Ataupun lepas breakfast boleh pergi dekat kandang kuda tu hanya dengan harga serendah RM10 eh. Amat menarik lah, pemandangan pun agak cantik dekat situ. So, dekat sini ditempatkan kuda.
So malam ni, so malam ni kita akan berjalan-jalan di kawasan sekitar. Agak menarik ya tempat ni. Cantik. So, kita pergi ke tempat lain pula. Selesai dekat kertas ini. Jadi sekarang ni, tentang hotel aku tinggal ni. Dia dibangun ke dalam pada tahun 2000. Dan hanya sempat beroperasi dalam 5-6-7 tahun. Kemudian ditutup pada tahun 2013. Itu information yang saya dapat lah, tapi tak banyak sangat. Agak cantik tapi telah ditinggalkan. Jom kita pergi tempat lain pula lah. Sebab nak save kan bateri, semua buat GoPro je. Dan memory card pun tak banyak, so nak save untuk malam nanti. Jadi boleh tengok juga dekat channel Mr. Adam, mungkin ada spot-spot ataupun kawasan yang tak dapat saya rekam, boleh lihat dekat channel dia. So boleh naik dekat atas rooftop. Sekarang beberapa minit panjang dekat sini je.
Okey, mungkin ini laluan yang laluan ke kandang kuda yang lagi satu dekat hutan sana. Mungkin ini adalah laluan, tapi memang tak boleh masuk lah sini. Jaga jaga tak pokok. Apa-apa, kita rehat dulu. Peluh hari ni. Ada makan, buat rekaman kat sana dulu. Rekaman kat sini. Ada kesan terbakar kat dalam ni. Bukan apa, baik tadi terkadang ada anjing kat dalam ni, tengah tidur. Toilet. Ini kalau boleh pakai lengan banget, lengan panjang lah. Sebab nyamuk lah, banyak lah, bertakung lah. Thank you.
Miau pula. Yang ni seko je steady, yang lain semua lari. So kita pergi yang sini pula. Ni hanya day one. Dewan ke cafeteria ke tempat makan ke, tak pasti. Insyaallah malam kita akan buat rakaman. Jadi selepas membuat rakaman dekat sana, kami terus bergerak keluar lah untuk buat persiapan pada waktu malam. Sana dekat belah sana ada tasik biru eh, banyak orang hiking dekat bahagian sana. Kalau pagi-pagi petang ke memang ramai, tapi malam memang tak ada orang. Jadi kami sampai dah lebih kurang dalam pukul 2:30 pagi. 2:30 pagi, agak sunyi, berembun. Dan bila sampai dekat reception tu, kami jadikan reception tu sebagai base. Satu base. Apa-apa, kita akan berjumpa balik dekat situ. Jadi saya bermula dahulu, adalah Adam membuat rakaman. Terus naik ke atas rooftop. Rooftop.
Okey, kita set up dulu. Okey, assalamualaikum semua. Jadi sekarang dah sampai waktu malam. Kita bermula dalam pukul 2:30 lewat sikit. So kita akan sampai ke pagi lah kat sini. Mungkin sebelum subuh baru kita akan gerak untuk melihat keadaan kat sini lah. Pukul 3, pukul 4 macam mana. Jadi tak nak buang masa, kita tengok apa yang dapat kita rakamkan. Jadi jom. Okay. Okay, jadi begini keadaan waktu malam di resort hotel Cactus Inn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tak ada angin hari ni. Langsung tak ada angin. Okay, jadi saya dengan Adam akan berpecah. So dekat sini bis, apa-apa yang berlaku kita akan berkumpul kat sini. Lepas kita explore kat sini, mungkin kita akan bergerak ke tempat lain lah. Okay, dah lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekejap lah. Saya lupa dekat sana ada kolam ikan eh. Kolam ikan, so tak ada buat roti. Boleh bagi ikan makan. So sekarang kat sini ada roti.
ikan tidur hari ni. Bergasap lagi. Biar roti kat sini dulu. Terus start respawn. Joy, tu dia tu. So mungkin dah tengok keadaan waktu siang siang tadi. So malam ni just ronda-ronda je. Dia macam bentuk bulatan Dia mungsing. Kawasan ni berpusing.
Jadi tak banyak informasi ya tentang tempat ni, jadi saya tak berapa banyak sangat bercakap. Just bawa dia rakan-rakan semua lihat keadaan sekeliling yang pada waktu sekarang hampir jam 3 pagi. So dalam bilik ni dah lihat pada waktu siang tu kan. Oh, itu disettle. Oh, tu dia. Ikan. Jadi selepas memberi makan pada ikan tu, saya terus membuat rondaan dekat kawasan sekitar dan kemudian saya pergi ke arah kafe. Bila sampai ke arah kafe ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebetulan belah kiri tu saya perasan, terkejut lah, ada macam orang terbaring kat atas jalan raya sambil lutut dia dekat atas. Jadi masa tu meremang juga perlu rumah kan. Jadi bila datang dekat, rupanya adalah kerusi. Kerusi patah. Batu siam memang kita ada lalu tapi tak perasan. Kita tak ambil pusing lah benda-benda macam tu kan. Jadi selepas itu saya pergi membuat rondaan dekat kawasan kandang kuda. Dan selepas itu saya masuk ke dalam kafe. Dan saya memilih spot ke situ untuk membuat uji nyali. So saya rekod laluan yang sama pada waktu siang tadi. Ini S4 dalam keadaan senyap. Tak tahu nak cakap apa. Penuh sangat pelabur. Dalam ni memang tak ada rasa angin langsung. Hmm.
Jadi semasa sampai dekat situ, kawasan dalam bilik tu, tiba-tiba walkie-talkie saya tu berbunyi. So, sekarang ni memang saya pakai dua torch light. Satu yang ini, satu yang ini. Yang ini biasa cepat apa? Bateri habis. So saya backup yang ini. Ada tiga. Sebab bateri semua tak sempat nak charge. Okey, okey, okey. Sekarang dekat kandang kuda. Saya dekat rooftop. Alright. Memang terkejut. Jadi masa tu saya jawab dia lah. Saya berada dekat dalam cafe dan Adam ada dekat rooftop. Dekat rooftop. Saya dekat rooftop tu saya buat uji nyali terus lah. Sebab saya tak nak mengganggu Abang Faizal sedang ronda di kawasan tersebut. Kerusi yang patah kat depan tu buat suspend je, ingatkan ada orang terbaring dekat situ. Mau hilang darah sekejap.
Hari ni langsung tak ada angin. Sikit angin pun tak ada. Selepas selesai membuat rakaman, saya pun gerak keluar daripada kafe menuju ke arah reception dekat test-in. Bila saya kat bawah tu, abang dah sampai dekat reception. Ha, itu baru bunyi. Maksudnya saya yang dekat kafe, abang dah sampai reception. Nothing.
menarik dekat sini. Okey, sekarang ni kita bergerak dekat kawasan lagi 2 3 4 biji bangunan dekat belah sana. Saya kena berjalan agak jauh juga. Jom. Kita save dulu memory card dengan bateri ya. Nak hujan malam-malam macam ni. Bila sampai dekat reception, saya ambil keputusan untuk rehat sekejap sebab saya nampak Adam dekat pintu gate menuju ke arah cafe. So Adam dia baru start explore dekat bagian sana. So stop kejap. So ini adalah warm up eh. Selepas beberapa bulan tak keluar, terus warm up, explore, santai pada waktu malam. So sekarang Adam dia explore bagian dalam. So boleh lihat dari segi sesi rekaman kamera beliau, apa yang beliau dapat rakamkan. So saya buat seperti santai je lah, tak banyak cakap. Just tunjuk kawasan sekeliling. Ada benda letup. Abaikan. Oh, fake out dulu.
Dan masa tu selepas off record, walkie talkie saya berbunyi Adam Roger tanya saya dekat mana. Saya cakap saya dah sampai reception. Walkie talkie saya tu tak ada masalah, semua go smooth je, sound semua okay, tak ada cross line. Tetapi ada yang berlaku dekat walkie talkie Adam. Agak pelik jugalah pelik. Bila saya tengok balik footage yang mana ada suara. Dia bukan cross line, sebab kalau cross line, Abang Faizal pun akan dengar benda yang sama. Yang mana bila saya tengok balik footage daripada video Adam ni, anda pun boleh lihat dekat channel anda. Bermakna suara tersebut dalam walkie talkie bersama dengan saya dekat reception. Kami bertemu balik lah dekat reception dan terus bergerak ke Dewan. So sekarang berada dekat dalam Dewan. So sekarang Adam dia pergi dekat blok sana. Dia nampak tu slide dia dari sini. Adam memulakan dahulu rakaman dekat bahagian polo sana dan saya berada dekat dalam Dewan. Dan masa berada dekat dalam Dewan tu agak boring juga. So sementara dia buat eksposisi dekat sana, saya rehat dulu kat sini. Sebab ada kursi. Terima kasih. Aduh. Rehat dulu. Sudah kadang biasa tentang macam ni sejuk lah. Ini hari panas betul. Ada angin langsung. So macam ni gelap dia. So boleh nampak torchlight emak ray daripada jauh sana. Kita nampak eksplosi.
far dekat Big Valley Ranch ni. Dia punya feel bagi saya dah biasa je. Allahualam. Sebab mungkin kami ekspresi santai. Tapi dekat cafe tadi adalah rasa sedikit. Tapi dekat bahagian sana eh, tempat ada mess floor tu, dekat bahagian lorong-lorong bilik tu yang gelap tu, kat situ ada sikit scary lah. Duduk pun boring juga. Masa tu bila saya cakap agak boring juga dekat situ, tiba-tiba Adam pun sampai habis buat rekaman dan ada perkara yang berlaku dekat Adam jugalah yang mana mendengar. Penat. Pancit. Ada apa? Ada orang. Ada orang. Ada orang kat dalam sana. Putih ada bunyi tapak kaki lah. Jadi itulah saya fikir yang sebelah sana. Apa dia? Saya dah masuk. Saya dah masuk. Tak ada orang. Bukan orang. Benda tu. Saya dah masuk. Saya dah masuk. Kamera saya 3 kali. Tengok ni. Kamera saya 3 kali. Saya dah masuk dah keluar. Memang cun lah tempat tu. Yang dekat bagian lorong gelap tu. Lorong tu. Memang. Siang tadi lorong gelap tu ada feel something lah kan. Tengok ni. Berapa kali ni. Ada macam pergerakan juga di arah belakang. Jadi saya terus lepas rakaman tu, tu pun ada kejadian juga yang berlaku. Kamera saya beberapa kali mati dan saya terus pergi ke arah abang. Dan ada terakam kat abang punya video juga yang saya datang. Ada, ada. Abang tengok. Satu. Okay. Satu Okay. Dua. Ni. Ni mati. Ni kat depan tu, mati. Ni kat bilik, mati. Dek mati. Ni baru kita sambung balik. Sambung kat sini. Aku pergi tengok sekejap. Dia dekat sebelah ni, bilik belakang. Belakang yang kat licak tu. Jadi selepas Adam kata macam itu, saya punya turn untuk pergi dekat bangunan sana untuk periksa lah apa yang dikatakan Adam. Bang, tengok apa ambil kamera rekod. So Adam kata dekat bahagian lorong yang saya cakap tadi tu, lorong yang gelap sikit, ada sikit scary tu, dia kata ada macam orang berjalan tapi bukan orang lah. Wallahualam. So kita check.
apakah yang berbunyi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini bilik yang dikatakan tadi tu, yang ada bunyi orang jalan. So kita cek belakang dulu. Kosong, tak ada orang, tak ada apa-apa pergerakan. Okay, footage dekat tiang tu dekat tiang tu. Pada mulanya memang saya ignore je lah. Sebab kalau kita lihat daripada tiang tu kedudukan torchlight saya berdepan dengan tiang tu, sudah tentu ada bayang-bayang dekat belakang dia. Saya anggap hanya bayang-bayang torchlight Jadi saya just ignore. Pada mula saya masuk dekat kawasan bangunan polo ni, jadi bila saya masuk dekat bahagian dalam dekat bahagian toilet tu, bila saya keluar, ada satu suara terakam. Dan bila saya maklumkan tiada apa-apa pergerakan, ada suara perempuan menjawab. Ada, kena dengar betul-betul pakai earphone sebab dia sangat sangat sayup. Dan selepas tu, bila second time saya keluar daripada rumah pulau ni, kedudukan yang sama, torchlight yang sama, suluh ke arah tiang tu, bayangan hitam tu tak ada. Masa mula-mula, spot yang sama, belakang tiang tu ada satu susuk hitam berdiri di antara terang dan gelap, di antara terang dan bayang-bayang. So dia dekat tengah sebab keadaan dia dia ada bengkok sikit. Biasanya kalau kita sulu pakai torchlight, dia mesti straight. Tetapi kedudukan dia agak berbeza sikit. So bila saya slow-mo, seperti ada datang daripada jauh dengan laju ke arah belakang tiang dekat bayang-bayang tu. Tapi bila saya play banyak kali something dekat bayang-bayang tu, bayangan hitam sedang berdiri, tak dinafikan lah. Dan mulanya memang saya anggap tiang je lah. Tapi bila lihat balik dengan keadaan sebelum masuk dan selepas keluar daripada toilet tu, keluar daripada bangunan tu, kedudukan yang sama, ada perbezaan dekat situ. Kadang-kadang kita tak dapat nak explain benda-benda macam ni dengan mata yang kasar. Menunjukkan jam pukul 4 pagi. Dekat sini je area angin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, musibah kita mesti kita kita aman. Minggu ini kita aman. Minggu ini kita aman.
Betul, tak ada apa-apa pergerakan dekat sini. Betul, tak ada apa-apa pergerakan dekat sini. Betul, tak ada apa-apa pergerakan dekat sini. Bunyi. Dan selepas tu saya pergi dekat bilik-bilik sebelah, saya nampak pergerakan panjang dekat atas lantai. Dan bila saya dekat, lihat ada anak ular sawa, tak silap. Okey, ada ular. Menariknya, masa Adam membuat rakaman pertama, dia betul-betul berdiri kat tempat ular. Jadi kalau ada anak, mesti ada mak dia. Jadi alhamdulillah, dihindari daripada perkara-perkara yang bahaya. Hapus sampai habis. Alhamdulillah, kau rosak lah.
isteri. LED dah habis. So, tinggal dua. Itu. Rasa dah boleh bergerak kot. Rasa macam tak ada apa-apa yang menarik perhatian kat sini. Tapi so far horse ranch ni, tempat dia kalau ikutkan awal dulu, kalau nak gambar, walaupun gambar tak banyak mana, so dia sangat cantik lah. Dan juga dengan hotel Cactus Inn eh. Rasa dah boleh bergerak kot. Rasa macam tak ada apa-apa yang menarik perhatian kat sini. Tapi so far horse ranch ni, tempat dia kalau ikutkan awal dulu, kalau nak gambar, assalamualaikum. Kita bergerak keluar lah. Kita start daripada pukul 2 lebih sampai pukul 4 lebih. So dah masanya untuk bergerak keluar. So jumpa lagi untuk ekspresi yang akan datang. Tak pasti bila, macam biasa, tak tahu dekat mana. Tunggu je lah. Jangan lupa subscribe, like dan share channel saya FRB dan juga MRA. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selesai. Okey, selesai eksplorasi hari ini siang dan malam. Saya memakai baju daripada Aku Design. Sangat menarik dan cantik, simple. So kepada yang berminat boleh contact Aku Design. Terima kasih. Dan terima kasih kepada yang menghadiahkan saya mask FRB. Cantik, dan saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya amat amat hargai. Terima kasih. Apa saja rakaman dan yang terakam dekat dalam footage kali ni, saya hanya mampu ucapkan wallahu alam. Bukan hanya kita dekat dunia ni, tetapi ada juga makhluk Allah yang lain. Jadi itulah, kadang-kadang bila kita expose dekat satu tempat ni, ada perkara yang kita takkan jangka lah.
So pagi ni kita datang balik lah, sebab kita tinggal roti ni. Patut kita tabur semua. Tak ingat ikan ni tak makan. Eh, ikan ni yo. Ikan apa? Ikan mahal. Ha? Ikan koi. Ya tu lah, ikan koi semalam. Lapar tu ni, tak tahu berapa lama tak makan. Tak payah kerja jauh, pergi sini je dapat tengok ikan. Sian. Belah sana ada juga aram dia dah tu. Sana, sana. Tak tahu ikan kat sini berapa lama dia tak makan kan. Lap betul-betul kebulu. Aku tengok roti ni pelapor kat sana. Tak sarap lagi. Tak berapa sian eh. Ikan mahal kau buang sini. Ini bang, saya rasa seko je bang, dia campak. Ha? Ni semua anak ni. Ya. Yeah. Semua anak ni. Baru ni. Ada ni mak dia mesti dah besar. Kau ingat ayam? Seko bawa satu bot turun bawah. Nak beli seko pun dah RM15 bang. Ya. Yeah. Kau kerengga kenapa? Kau masuk dalam baju. Tak kurang. Mana? Wih, sikit selipar aku tak tercempak. Itu tu dah jatuh. Ya, saya. Makan kukus. Kan? Bekit tu kalau dia makan besar macam tu.